Allahu Akbar Allah. Ha, kalau boleh tanding aku, boleh masuk. Jadi jangan berani-berani. Mereka-mereka di luar sana yang berani nak melawan azan, masuk pertandingan muazzin gegaran sampai kelar. Daripada dua pelakon popular Datuk Rosham Noor menyeru kepada orang ramai untuk menyertai pertandingan azan secara dalam talian menerusi program Muazzin Gegaran Sampai ke Langit telah berjaya menarik perhatian ramai. Menerusi hantaran yang dimuat naik oleh aktor yang berusia 56 tahun itu di laman Instagramnya, dia mendedahkan program tersebut merupakan terbitan di bawah syarikatnya sendiri iaitu Suhan Channel. Tujuan pertandingan tersebut diadakan bagi meraikan keindahan, kesenian dan kepentingan azan yang biasa dilaungkan ketika masuknya waktu solat. Memandangkan pertandingan tersebut diadakan menerusi platform media sosial, peserta perlu memuat naik video laungan azan dalam beberapa platform seperti TikTok, Facebook atau Instagram. Difahamkan, penyertaan tersebut dibuka kepada lelaki warga negara Malaysia kepada tiga kategori iaitu dewasa, remaja serta kanak-kanak, namun individu yang mempunyai pengalaman dalam bidang tersebut seperti Bilal Surau dan Masjid tidak dibenarkan. Bukan itu sahaja, para peserta akan dinilai berdasarkan beberapa kriteria seperti kualiti suara, ketetapan nada, ekspresi, emosi dan sebagainya. Apa yang lebih menarik, pemenang boleh merebut hadiah keseluruhan berjumlah RM110,000 dan pakej umrah. Susulan itu menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen meluahkan rasa teruja dan tidak mahu melepaskan peluang bagi menyertai pertandingan tersebut. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.